kayaknya harus jadi uang soge. Duitku blara-blara kebanget ya. Wah, Rika penapa tek tukuk nang nyong. Ngomong baik, tari cung-cang-cung-cang-cung. Orang tek tawar nang nyong. Panjang ke mapa, HP ku beten lu duit blara-blara pirang-pirang ke. Uang soge gue bebas. Uang soge gue bebas. Uang soge gue bebas. Cepulih ngimpi tok kok. Asem, ya kena genak-genak kok jadi bung suge. Malah cepulih ngimpi. Alah ya Allah. Dasar pitik ngabur kok. Mikir duit kakek banget kayak ditodol dengan kue kari tedung ibu kok. Jan, pokoknya ngomong kudung gue liat odean sing nang telesan. Menyu cepet suge. Ngadi dah kue lah. Ngadi. Kue terus jaket gue dicopol maning kue. Nyon tuh beda ide ge. Nyon tuh batir sing jenenge Ucup. Wah cocok banget ge yakin. Ucup kan siki kerjane nang gon telesan. Mesti kaya agi suwi banget duite. Kudu melu karo Ucup ge nyong. Tapi kun jape. Ape? Komsul. Apa Komsul dengaran telepon aku? Halo, Bos Ucup. Halo, Sul. Piye? Nganu lah. Nganu, nganu piye to? Ki, Cup. Ya ora takon Cup nang kowe, Cup. Suwi mbok rasa bertele-tele ngono lho. Kuwi arep takon apa? Kene iki wong sibuk ya. Schedule kuwi padet, kuwi ngerti ra? Time is money. Cair yakin. Yakin seneng banget nyutek batir sugih saiki. Makane kerja itu di tempat yang basah. Nah, kue Cup, kue sing tak maksud nang nyong. Mbok ya nyong melu kerja karo kue Cup nang gon sing telesan lah. Mencepet sugih nyong. Nyong diwe kerja apa bae gelem Cup pake Cup lah. Ya wes oke. Okay. Kowe rene wae pakai kerjaan. Ketemu nang anu ya. Nang desa Ponggo ya. Ya nyong langsung mangana OTW siki. Banter banget ge. Sendal bisa pedil kayak gini kok. Satu aja kayak gue. Pak! Nunut pak! Mana ya? Yo mangkat pak! Kemarin diucup ke nyong. Nyong si dadati uang suki. Nyong harap kerja nang kontelesan. Men cepet suki. Akhirnya sampai kantor. Oh dia malah reget. Nah ini kan resik. Kerja di tempat yang biasa itu penampilan nomor satu. Kudu bersih barang. Masih ngopo mas? Woi mas! Parkir aja nih kono mas? Loh, ini kan parkir gue umum toh pak? Kuwi gue khusus mobil mas. Gini pun ya putin, selamat pagi pak. Mas. Parkir ya dibeda-beda loh. Kok bedanya motor ngaruh mobil? Dadi wong sugih pokoke nyong OTW dadi wong sugih
hop 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 hop. Oke, pas banget sesuai titik, Pak. Pak, nyompisan maning kesuwen banget wis diujukna mung lokasi, Pak. Hati-hati ya, Pak. Cup! I'm coming, Cup! Nyok siap jadi Wong Sugih, Cup! Masa petok sih jadi Wong Sugih? Nyok baik pengen jadi Wong Sugih! Yo, Cup! Cupu, cupu, cup! Si kembangku, cup! Peraimu nang di, Cup! Tegolati malang hilang kok! Ujar-ujarnya jadi pos apa? Tegolati udah ketemu-ketemu! Cup! Cup! Wah. Ki kayaknya karyawane bos Ucup ge. Mesti ngerti bos Ucup nang ndi takoni lah. Nyun sewu, Pak. Iya. Badhe tanya, Pak. Bapaknya ngertos sing jenenge bos Ucup ora, Pak? Bos Ucup siapa ya? Bos Ucup siapa? Rika kepriwe sih karyawane dhewek malah ora ngerti bose kok. Ora ana ya bos Ucup nang kene. Ih, ge Pak, bosku ciri-cirine ya. Wonge gagah banget, gede dhuwur, rambutnya selondop kaya kiye, kumisnya tipis kaya lele, seringnya nganggo kacamata ireng, Pak. Ngerti ora bos Rika? Wah, ora ana ya. Piye kiye ku karyawane dhewe ora ngerti bos dhewe ku. Bos Ucup! Bos! Konsul, jeluk aku bas-bos-bas-bos sih. Oh, bas-bos-bas-bos. Kurang karyawan seperti saya aja. Dikira aku bos, woy. Iya, Rene. Iya. Sumpah sih, kita ditandain rapi terus kok. Wah, gagal rapi. Wangi toh? Wangi banget. Aroma-aroma rupiah loh, Ivan. Iya, aku yakin. Ya wis cup lah, aku sikil wis akeh duit. Lambine apik-apik. Wis sukses kowe, Mbok. Tak kandhane ya, Sul ya. Aja didelok saka wujude. Terus? Aja didelok saka pekerjaane. Terus? Iki lho. Bekerjalah sesuai dengan hobi kita. Maka pekerjaan apapun akan terasa ringan, menyenangkan. Piye, perjalanan mrene piye? Aku mikir numpak mobil box kok. Lah kowe madang rong mau. Boro-boro madang, nyong mengene ben numpak mobil box madang kepriwe? Nah, ayo madang karo aku. Temenan nggih. Nek nyong dipaksa saking gelemek, ambu-ambune ambu-ambu wong susah iki. Iya, wis. Ayo tenang ae tak bayar ya. Tunggu buat tamane yuk. Madang, madang, madang. Loh. Sadu dong yang gini. Wah! Reset banget, awan enak banget kok. Inilah yang dinamakan Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Sul. Wah! Indah toh? Iya, suasana kayak gini sing tegolet inang nyong, Cup. Pokoknya wisata Neng Ponggok kene seluruhnya iki di bawah kepemimpinanku, Sul. Wow! Sing nyekel aku kabeh nang ngene iki. Kalau kita sudah bisa menjalankan ini, ya. Apa ge? Pundi rupiah iki mengalir dari seluruh dunia, Sul. Ngalir dewek, ngalir dewek. Aku dadi tambah semangat banget melu kerja karo kowe, cukup yakin melu nang terjanggon terusan iki lho. Sido madang ora? Oh iya, sido. Sido. Ini Sul. Cocok gak berat. Saking menikmati penandangan orang-orang perlu anak kia kok. Menikmati hidangan di samping sungai yang jernih. Cocok. Mantep tau lokasi ini. Mantep banget. Lu. Desa Ponggok. Kenapa gue kayak gue ngomong dari manuk apa? Lu mbaknya lu. Dengan cara kayak gedok, teka. Waktin, wah! Tapi pilih! Wah!
rasa bakal pikir. Nyong kan nyong pengen gege. Kie, 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 kie. Lah, kamu nak? Oke. Apa? Emang entek? Entek, tenang bayar nak orang entek tak gue bani. Gue nanggung bayi gue dong. Oke, tenang. Los, pokoknya tak bayari. Mesti lah, wong bosku. Lah yo, wisata nang pogok ini kan senyekel aku, kelingan. Nah, gue sing cek-cekel nang nyong. Omonganmu cek-cekel. Dan pirang-pirang, mesti ya, dibayar nak kabe. Siap, tenang bayi. Siap, yo. Tunggu sebentar ya. Mengerti kok. Lagi, iki ngomongnya pesenanmu. Ya, ya, acak suwen. Tulis. Apa? Lagi. Sejap. Lo pesen iki. Ya. Iki soto seger kuwi. Iki. Nah, ira bakar ya. Nasi goreng. Iki. Wakah, Mang. Iya, kancaku pesen apa kate polis. Terus piye kuwi kanggo bayar e kowe? Anu ge polis. Di catet riyen nggih, kas pun meleh nggih. Catet tamu sak numpuk sak gunung lho, Mas. Alah. Wijing kulo bayar saestu nak gajian langsung kulo bayar polis. Janji niki sementara nyuwun ngapunten, utange kula bayar janji riyen. Hey! Aku ora butuh janji no, Cop. Butuh kok duit. Lis. Koncoku teko aku aduh lho, Bulis. Iya, iya, iya. Sun nggih, Bulis. Iya. Hey! Bos. Hey! Wes tenang. Tenang, wis aman, wis tak bayar kafe. Aman, Ge. Aman. Ge, cocok. Wuh. Mangan, mangan. Bos besar ucup, tenang wae. Nyong pokoknya seneng banget lah, duwe kanca sing bisa diandel nak. Soalnya nu sukses, men nyong ketulangan sukses gitu lho, cup. Madang, madang, madang. Uhuy. Bersihkan mejanya dulu. Wow, wow. Pecel. Wih, mantap, coy. Tempe tahu penyet. Wih. Apa iki? Nila. Wah, 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 wah. Gorengin. Wah, 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 gorengan. Piye sih sido mangan apa ora? Alah, ijo-ijo. Lah wis dipangan. Dianggep wae omah dhewe. Dipangan kabeh tinteke. Kuasa aku pekewo. Apa bu? Pecel. Enggak. Pecel. Wah, ini. Apa gue? Pelenceng. Pelenceng kangkung, karo, tempe kebus. Mantap, Pak. Mantap. Nah, ini. Mergo ajuwi iki nang Umbul Besuki, nang daerah Ponggo. Maskote iki. Kasih wajib merasakan nila bakar. Mantap, Bo. Mantap. Loh, Cup, kamu di sini. Mana nih? Ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ngapunten, Pak. Terima kasih. Dengan siapa? Pak iki rencang kula. Nyong Hamsul Pak badhe ucap. Mas Kamsul, gimana suasana dan makanan yang ada di sini? Wah. Mantep banget, Pak. Suasana iki nang kene iki adem, ayem, seger, nyaman, tentrem, damai lho, Pak. Ini merupakan usahanya masyarakat yang dikelola BUMDES. Wah, mantep banget, Pak. Enggak cuma itu aja, Mas Tomsol. Kami juga dapat anggaran bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Kami dapat kucuran anggaran dana 100 juta. Wih, keren, Pak. Yakin. Bos, malam ini baik kok. Menusik, aku takkan. Tukuk-tukuk apa? Oh ya, Cup. Ikan yang ada di kolam waduk Galo tadi sudah pada dipakan apa belum? Sudah, Pak. Sebagian. Kalau sudah, tolong segera bersihkan lingkungan pendopo, area kolam renang, supaya kelihatan bersih, indah, nyaman, sehingga pengunjung akan lebih banyak lagi berwisata ke Desa Ponggo. Oke, Pak. Oke, siap. Siap, Bos. Oke, kalau gitu saya mohon pamit dulu. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Terima kasih, Bos. Ayo, kerja. Oke. Apa terus ya, Pak?
Aduh. Tapi ini udah apa kok? Tinggal mukain udah kayak gue. Lu sungguh gampang tak jelasin kok, ayo. Tak cak muter-muter yuk. Iya, jadi tapi ini runteng kok. Tak cak muter-muter ya, karo anu resiko lama, resiko lama ya. Ya. Siap lagi. Halus toh, jalan ini. Halus kok. Indah toh. Wah, pol. Ya, ini sih dimaksud bosku mau. Apa bos? Ora-ora, wes, kalau sudah dibahas, sudah dibahas. Ini termasuk bantuan-bantuannya. Oh, gie? Mau. Cara melu kerja aku. Iya. Iki disapu, dirisiki. Siap. Pertama nyapu se. Iya, oke. Okay. Toko paling dasar se. Kae. Nyapu ku yo sing kepriwe sih, Jal? Tangane aja kaku ngene-ngene. Kepriwe, kepriwe. Lho. Mau nyapu ya, boleh. Ki piye to? Malah aku sing nyapu. Kan orang perlu kerja aku. Ya, grovean. Kira. Wih. Nanti iya. Pelajaran kedua ngepel kolam renang. Aja mundur-mundur kecemplung. Ki, bos e, sing dimaksud bosku. Oh, bos. Dudu wes aja dibahas. Ora bos. Ki. Pembangunan kolam renang kawasan Umbul Besuki 100 juta rupiah. Ih, mantap. Ini loh, bantuan keuangan provinsi. Wow. Masuk loh. Masuk banget ini, jos lah. Ini nangkanya apik banget ya, pemandangannya ya. Pariwisata ini semandang apik-apik. Selain ini nangkanya anak apa orang? Gue pengen ngerti. Ya iya, masa aku nangkanya tok. Ya bisa yuk, jalan-jalan nang desa Ponggok. Nangkunan yang Umbul Ponggok. Temenan? Oh, aku yang ini gawain nangkono, ayo. Oke, siap bos. Yuk bos, dia ke priwe, tiga apa priwe? Salah kayak gini, oh iya, wes. Dia berarti nyon lulus ya? Lulus, nyapu nek. Oke, bari ngepel. Oke, siap bos. Numpak kendaraan dinas. Lalu lempoh sih kilmu. Udah. Nganggo mobil, bos. Lho iki kendaraan dinasku iki kok mobil penak iki silir angin sepoi-sepoi. Apa itu? Gas! Wes opo iki semandeg? Ugi kantor Ponggoke? Kantor desa iki. Gedene ya, Cup. Loh. Desa Ponggok kok kantor desane besar megah, Bro. Tapi nyurang ngandel nek urung marani mengana, Cup. Ora percaya. Ora percaya nyo, Cup. Ayo mlebu enak nek ora percaya. Kita buktikan. Masa kantor gedenya kayak gue, Cup? Siap? Siap! Nyabung iso? Gas! Kantor Kepala Desa Ponggok. Gitu, percaya pora? Nah, kayak gini sampai percaya nanti kantor. Dup! Oh, iya pak! Jeluk pak kepala desa. Oh iya. Dup! Siapa Dup? Dup, Pak Kedes. Tumben kamu, acara apa ini? Pak. Ini siapa ini? Aku Homsul pak. Homsul, rencang kula. Oh iya, ayo masuk dalam aja. Oke. Okay. Di dalam. Buk banget, Cuk. Ngomong reneng, Pak. Iya, yakin. Aduh. Ngeten, Pak. Iki yeah. Rencang kula iki kan mau lewat mriki. Iya. Weruh bangunan megah gede to. Iya.
tak ngomongin nak gini kantor desa Ponggo ora percaya. Heeh. Njaluk mlebu rene. Nah, terus kula jak mriki. Piye wis percaya, Rung? Iya sih kenyo percaya cuk karo kok cuk. Ah iya kantor desa ngene iki. Mantap kowe. Kalih anu Pak niki sekalian kula ajeng tanglet. Kula kan tesih penasaran niku. Yeah. Tentang niku le. Kuliah niku le. Oh. Salam kula. Kuliah kula kok ngawur temen cuk. Tapi kepala desa lho ki lho. Malah ditakoni kuliah, emang kepala desa gue sih ngurusi daftaran kuliah. Ya. Oh itu program satu rumah satu mahasiswa yang ada di Ponggo ini. Jadi mahasiswa yang ada di Ponggo ini itu diberi beasiswa dari desa. Oh. Yang mana dari Ponggo ini kan ada tempat wisata nih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Oh, tempat wisata banyak itu. Ya, tiap RW ada tempat wisata di sini. Di Ponggo ini dari pendapatan dari sektor wisata yang masuk ke PAD desa, nah, itu digunakan untuk ada satu program rumah satu sarjana. Saya lulusan pertama program satu rumah satu sarjana yang mana saya sekarang ini bekerja dan mengabdi untuk desa. Dulu saya mendapatkan program ini karena saya angkatan pertama dan 2015 pertama kali pemerintah desa meluncurkan program satu rumah satu sarjana yang mana semua mahasiswa yang ada di desa Ponggo ini dibiayai atau disupport dari pemerintah desa sebesar 300.000 langsung ke rekening mahasiswa masing-masing. Dan syaratnya cukup mudah, saat itu cuma disuruh untuk mengumpulkan KTM dan bukti transkrip nilai per semester. Seiring pembangunan yang ada di Desa Ponggo yang berkembang pesat dan pembangunan pariwisata juga yang berkembang pesat juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Maka dari itu kami sangat berterima kasih terhadap program Satu Rumah Satu Sarjana yang mana berkat program tersebut kami bisa kembali ke desa, tidak merantau ke kota dan mengabdi lagi ke desa. Kuliah ini ku dibiayai dari desa. Dari desa. Betul. Ada lagi program jaminan kesehatan desa. Oh, napa niku? Jadi warga Ponggo ini ke asuransi BPJS-nya itu dibayar dari desa. Wah, mantap banget. BPJS yang bayar sekolah desa loh iurane. Keren. Ada program-program yang lain juga. Okay. Ada kalau di sini kalau Ponggo ini kita mencoba dari masalah yang ada menjadi sebuah potensi. Masalah jadi potensi. Betul. Angel. Kalau di sini kita ada program gimana dari kawasan kumuh, dari tempat-tempat wisata di tingkat RW itu dulu kawasan kumuh semua. Sekarang menjadi tempat wisata, tempat ngobrol, resto, tempat nongkrong dan itu. Dulu banyak yang nganggur nih. Sekarang kalau di setiap RW itu ada tempat wisata, ada UMKM, otomatis pemberdayaannya juga ada. Jadi pendapatan masyarakat menjadi sejahtera. Tapi terpandung-pandung ya. Desa kene selain ini berpotensi dari wisata juga berprestasi. Berprestasi gue ngerti kok ngedi berprestasi. Ya kayak pirang-pirang pialanya dipajang kayak. Oh iya, gendah berprestasi kayak pialanya pirang-pirang. Gimana tuh, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Jadi pertontonan desa di seluruh Indonesia. Itu piala-piala percontohan desa Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu studi bandingnya ke sini. Wih. Dari Sabang sampai Merauke. Kaitannya pengelolaan desa termasuk di Badan Usaha Milik Desa. Klaten. Desa Ponggo, Polan Harjo, Klaten. Desa Tengah. Jawa Tengah. Jadi percontohan desa seluruh Indonesia gitu. Pak kepala desa kan pernah diundang karo Mata Najwa Warang. Temenan gue cur. Oh, tenan teko dhewe. Wah, keren temen keren oh. Iya. Iya. Ayo selfie. Artis lu iki. Ah iya. Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan njaluk selfie karo Pak Kadis. Mustahil selfie. Oh. Oh nyuk. Kamu tenan Pak. Aja mesti kalah. Boleh. Iya. 1, 2, 3. Iya, Teh.
nung dikirimi ya, fotonya ya. Yo yo. Atepi guna nang nung. Yo, tenang wae. Ibun Pak niki kok ajeng nyun pamit riyin. Oh iya. Saya mau menenggelamkan ini teman. Jangan, kalau menenggelamkan kriminalitas itu. Maksudnya itu loh Pak. Iya. Menyelam. Oh, foto underwater. Di Umbul Ponggo. Oh, yang terkenal juga itu kan. Iya, wisata bawah air. Mau selfie bawah air itu kan. Ibun Pak. Ya, mari mari mari. Pamit. Ya, mari mari. Tak apa. Ya. Iya iya iya. Aduh Pak. Iya iya. Ayo kene. Cop cop cop. Apa urusan loket? Ay. Kan aku sing nyekel daerah kene, mlebu ae. Pak. Sul, kepriwe? Lah kok go ciduk karo anduk iki arep opo? Iki go adus, iki go andukan. Lah Umbul Ponggo kene mosok go ciduk karo anduk. Eh. Kowe maksud murine ngopo? Kowe arep menikmati keindahan wisata Umbul Ponggo iki carane udu ngono kuwi. Lah kepriwe carane wong jenenge banyu ya diciduk go adus. Lah banyune bening iki lho. Iki lho cara menikmati. Iki dengan wisata di bawah air. Snorkeling. Oh, wisatane iki nang jero banyu. Oh, underwater iki lho, Kendra. Umbul Ponggo itu menyatukan kejernihan air dengan ornamen-ornamen di dalamnya yang instagramable. Wayey, sehingga ini bisa terkenal seantero Nusantara. Berarti iki ora kanggo iki? Ya ora kanggo ngopo kowe adus nang kene, adus nang sumur ngono. Nah, iki kuwi adus rene menyelam. Oh. Walking walking in the water. Okay. Sambil mengibarkan bendera. Bendera, bendera Jogotongo. Oke, okay. Di dalam air. Keren, Ra. Keren banget. Aku foto-foto ya. Siap. Ya wis. Sul, nah. Happy ra dino iki melu aku jalan-jalan nang Desa Ponggo. Happy banget nyong Cup, happy-ne full. Tapi sing tegalane apa Cup? Ujarku kowe nang kerja gontelesan sukses, malah jebule kaya kowe kok. Lho, piye toh? Kan aku ora ngapusi. Bener, aku kerja di tempat yang basah. Nyebur-nyebur ae. Ya ngerti Cup, nyong ngerti, nah. Tapi sing tak maksud udu kaya kowe sing tak maksud kerja nang gontelesan kowe men cepet duit akeh. Udu teles basah kuyup kaya kain lah. Ngene lho Sol, nek kowe pengen sukses, duitnya akeh, yo kerja sing semangat. Kerja, kerja, kerja ngono lho. Yalah, maksudku kuwi. Siap lah. Oke lho, rek pribadi, sekian dulu perjalanan saya di Desa Ponggo bersama Komsul. Betul. Kita sudah melihat bukti nyata kemandirian Desa Ponggo. Bener. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga di sekitar yang ada di sini. Wah mantap, bener banget gue Cup. Apa maning program-programnya Cup, keren banget Cup. Salah si jini gue contohnya
satu rumah, satu sarjana. Tekan jam kes desa, Cup. Wah. Mantap loh. Mantap banget, Cup. Oke, pokoknya saksikan terus Joko Tonggo di channel Jejak Ganjar. Ajak kalian Nur di komen, like, dan subscribe. Dadah.